Tiga dialog yang kau biasa dengar cikgu sebut. Betul tak? Apa nak jadi dengan korang ni? Satu. Biasa cikgu sebut je. Apa nak jadi dengan you all ni? Satu. Dialog yang kedua biasa cikgu sebut. You all tahu tak periksa berapa hari lagi? Dua. Dan dialog yang paling popular cikgu selalu sebut. Kamu tahu tak zaman saya dulu tak habis zaman dia? Betul tak? Sebab cikgu ni pun mengulang apa yang cikgu dia cakap dulu. Tapi semua cikgu cakap ni sebab apa? Sebab apa cikgu cakap? Sebab cikgu sayangkan kita. Dan dengar cakap cikgu, itu adalah merupakan perintah Allah. Jaga adab dengan guru, itu juga perintah Allah dan Rasul. Dengar cakap cikgu, tak sakitkan hati cikgu, insyaAllah ilmu mudah masuk dalam kepala kita. Kenapa ilmu susah nak belajar lah? Homework kau, cikgu tak. Kalau cikgu suruh kau buat, kau tak buat. Cikgu suruh buat ni, kau salin kawan kau pagi-pagi. Bila periksa, kau cuba meniru. Untuk apa? Untuk apa? Innallaha ma'ana. Bila usaha, yakin Allah bantu kita insyaAllah. Saya banyak buat salah lah. Banyak buat salah. Jangan lupa, dalam surah Az-Zumar ayat 53, Allah juga bagi tahu. Kulia ibadiyal lazina asrafu ala anfusihim. La taqnatu illallah. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Innallaha wasami' Allah, innallahu samiul basir. Dalam ayat ni Allah beritahu apa? Allah beritahu apa? Dia kata, "Qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim." Wahai hamba-hamba yang melampaui batas atas diri mereka sendiri. Kita banyak lawan cikgu, melawan cakap mak ayah. Menjerit kadang-kadang. Apa mak? Apa? Jawab dengan mak kita. Kita dah buat. Berdosa tak kita? Berdosa. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Sungguhnya Allah nak ampunkan dosa-dosa semua. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka dalam ayat ni nak beritahu kita, cukup-cukuplah dulu. Jangan buat salah lagi. Cukup-cukup. Cukup-cukuplah dulu tu. Dulu-dulu sudah. Bak kata ahli falsafah, semalam ibarat cek tendang. Tak ada nilai. Lupakan saja. Esok pula ibarat buku hutang. Entah bayar, entahkan tidak. Jangan mengharap sangat. Tetapi hari ini, ibarat wang tunai. Manfaatkanlah ia sebaik-baik. Adik ada masa hari ini di sekolah. Belajarlah rajin-rajin. Percayalah cakap saya. Bila adik-adik dah keluar besok, adik-adik kan rindukan momen dekat sekolah ni. Kenapalah aku dulu kat sekolah aku tak macam ni? Betul. Saya bila masuk universiti, saya cakap kan, ya Allah, aku nak masuk sekolah balik rasanya. Bila dah masuk universiti, mula-mula rasa nak keluar universiti. Cepatlah keluar universiti. Bila keluar universiti, dulu universiti lagi best. Ya Allah, bila lah dapat kerja ni? Bila dapat kerja? Dapat posting SMK Taman Melati. Ya Allah, tak sabar je nak pergi kerja. Masuk je sekolah lah, macam ni perangai budak-budak. Kenapalah aku mengajar? Ya. Kenapa? Dalam bertanya-tanya tu, kenapalah aku mengajar? Tiba-tiba dah 20 tahun mengajar. Tiba-tiba dah 25 tahun mengajar. Tiba-tiba dah nak pencen lah cikgu ni. Iya. Tapi itulah dia. Jangan sakiti hati cikgu kita. Hargai lah. Itu pesan saya. Dan bila hargai cikgu, kita hormat guru, itu memang tuntutan. Jaga adab, memang itu tuntutan. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, kita berjaya di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Baik, ini merupakan soalan akhir. Soalan akhir. Saya tertarik kepada yang Ustaz sebut tadi, zaman guru, zaman kita. Memang kita tidak dapat nafikan zaman kita, ya? Zaman guru-guru kamu. Kita tidak ada ledakan maklumat. Ha? Dunia tanpa sempadan. Global. Dengan IG-nya, dengan TikTok-nya, dengan Insta-nya, dengan Facebook-nya dan sebagainya. Berbeza dengan zaman pelajar-pelajar masa kini, dengan ledakan maklumat, dengan maklumat di hujung jari, dunia tanpa sempadan dan sebagainya. Bagaimanakah kita ambil pengajaran daripada Mal Hijrah ni, kita nak kaitkan dengan pelajar-pelajar baru pada hari ini, Ustaz, yang penuh dengan dugaan,
yang penuh dengan ledakan maklumat untuk mengaplikasikan mereka ni supaya menjadi pelajar yang cemerlang, pelajar yang terbaik. Sebab saya ambil contoh, bila kita buat satu-satu peraturan, bila kita buat satu-satu undang-undang yang berkait dengan diri mereka, yang berkait dengan disiplin mereka. Sebab dalam masa yang sama, mereka ni mendapat satu maklumat yang negatif banyak sekarang. Dunia tanpa sempadan. Contohnya dari segi subway, contohnya dari segi ponteng dan sebagainya. Bagaimanakah Ustaz boleh bagikan tips pada mereka ini untuk mereka faham, mereka dapat membezakan yang mana boleh diikut, yang mana boleh ditinggalkan, yang mana baik, yang mana buruk. Jadi silakan. Okey. Untuk maklumat semua, Syamsul Debat ni adalah seorang pelajar yang dikenali dengan kenakalan. Mengacau awal je. Daripada zaman sekolah rendah, sekolah menengah, mengacau cikgu tak habis-habis. Sampailah peringkat universiti, sampaikan pensyarah semua ingat saya. Ingat you tinggi-tinggi selalu kacau saya. Ada. Tapi saya mengacau-mengacau saya. Satu perkara, saya mengusik tak adalah sampai melampaui, sampai saya jadi biadab pada guru, saya tak buat. Saya mengusik, eh cikgu, cantiklah punya cikgu ini, cikgu punya baru kan. Dah lah, diamlah banyak, ada lah tu. Kan? Jadi saya jenis macam tu. Dan saya memang kuat bergurau. Tetapi satu perkara yang saya belajar adalah, selagi mana kita tahu tahap dia, maka kena ikut. Kita selalu cakap, saya dah besar, kita ni dah besar weh. Kenapa kita ni masih dilahirkan macam budak-budak? Kita rasa macam tu. Tapi tanya diri kita, apakah betul kita boleh membezakan mana yang buruk, mana yang baik? Sedangkan benda yang buruk tu kita masih lagi buat, macam mana kita kata kita dah besar? Itu sebab saya kata tadi, dengan zaman dunia tanpa sempadan, dasar langit terbuka. Saya teringat kata-kata Tuan Dr. Mahathir Mohamad ketika saya jadi pelajar universiti dulu, saya pergi ke Institut Kefahaman Islam Malaysia, masa tu ada dialog, majlis dialog antara agama. Masa tu sajalah, pergi pembentangan paper ada berlaku lah. Masa tu ketua-ketua agama ramai datang, yang Tok Sami Buddha pun datang. Lepas tu daripada kuil Hindu Sikh datang, masjid-masjid datang. Masa tu Tuan Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri kali pertama dulu, masa Perdana Menteri dulu. Sebelum dia serahkan jawatan kepada Tun Abdullah Ahmad Badawi masa tu. Saya ingat di masa tu ada seorang tanya lah, kenapa Tun Mahdi tak buat, kenapa Datuk Seri Dr. Mahdi tak buat macam ni, kenapa tak buat macam ni, buat aja, pedulikan apa orang nak cakap, buat aja. Tapi saya tak kisah, soalan dia tu tak mustahak, tapi mustahak tu jawapan Tun Dr. Mahdi Muhammad. Jawapan yang dia kata apa? Dia kata, saya ni doktor perubatan, saya macam mana pun saya kena kenal sakit saya, kena tahu simptom-simptom dia apa, kena tahu keadaan dia macam mana. Kalau saya tersalah bagi ubat, mungkin tak ada kesan. Dan saya kena tengok berapa dos nak kena bagi. Kalau terlebih, takut overdose, jadi masalah lain pula. Kalau sikit sangat, takut tak ada perubahan. Jadi saya kena kenal sakit saya. Dekat situlah pentingnya adik-adik mengenali diri kita. Dekat mana kedudukan kita sekarang? Boleh main, tak ada masalah, tapi sampai bila nak main? Boleh nak tengok TV, boleh nak tengok YouTube, tapi setakat mana, berapa lama, kena tahu. Yang masalah yang adik-adik sekarang buat sekarang, korang boleh main game istiqamah daripada pagi sampai malam, tak makan pun tak apa. Kalaulah main game tu zikir, dah ramai jadi wali dah jalan atas air. Kalau mak dah, makanlah dulu, makan pun pegang phone lagi. Kenapa jadi macam tu? Adik nak jadi generasi berjaya, adik kena korban dengan benda. Nak berjaya dalam hidup, 5 perkara tak boleh helak. 5 perkara tak boleh helak kalau adik nak berjaya. Pertama, prosesnya panjang. Jangan ingat ustaz, cikgu-cikgu ni tiba-tiba jadi cikgu. Tak. Mereka pun pernah duduk dekat bawah ni macam adik. Malahan kami duduk dulu tak ada dewan macam ni. Duduk kat luar, dekat tar tu duduk. Kadang kat tar rumput, basah-basah, tadah aja. Kalau ada masalah, kena berdiri. Depan pimpinan kena berdiri.
Dekat pintu pagar sekolah kena tahan. Korang kalau kena tahan, petang kan mak ayah dah datang bawa peluang. Tak apa penyakit mak ayah korang pun aku pun tak tahu. Betul. Pertama, bukan tiba-tiba. Prosesnya panjang. Kena rotan, kena pukul. Cikgu bukan hanya rotan, pampah pun ada. Tak ada pun isu keluar, mau Kementerian Pendidikan akan mengambil tindakan kepada. Ada pun. Dah mati sangat, dah nazak pada tu. Tak ada kena apa pun. Sebab tahu nak jadikan orang. Malahan dulu, mak ayah dulu. Siap bagi rotan kan cikgu. Cikgu, kalau anak saya buat hal, rotan aja. Jangan mati sudah. Dulu. Itu sebab kita orang ni dulu. Orang kata generasi. Sebelum saya lebih hebat lagi lah. Generasi kami ni generasi yang kata berdaya tahan lah. Orang baru sana lah. Cikgu, banyak sangatlah homework ni cikgu. Cikgu banyak sikit lagi ni. Tak boleh tak payah homework, tak boleh ke? Prosesnya panjang. Kedua, nak berjaya kena ada komitmen. Cuba homework, buat. Cuba ulang gaji, buat ulang gaji. Cuba assignment, buat. Kena hantar, hantar. Ketiga, fokus. Dalam kelas, bukan usik sana, usik sini. Sorokkan buku kawan. Tarik kursi. Buang buku orang daripada tingkap. Bukan. Fokus nak belajar. Samsul buat dulu masa sekolah, dia tak ada sukan. Sukan. Saya sukan nombor satu, saya dulu takraw. Saya sampai dekat UiTM, saya main open Melaka. Sampai saya semester lima. Sampailah saya injet lutut saya. Main. Lepas kat saya injet tu lah, saya masuk pidato dengan debat pula. Masa diploma tu, kemudian sampailah degree. Saya ambil law. Masa tu lagi pesat lah saya masuk debat dan pidato. Kan? Jadi, fokus kena ada. Main-main. Tak main-main betul-betul. Tapi waktu belajar, belajar betul-betul. Dan ingat pesan saya tadi, jaga adab. Jangan sakitkan hati guru kita. Jangan. Yang keempat, kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Disiplin kena ada. Dan yang kelima, kena ada keberterusan. Ataupun biasanya pengetua sebut konsistensi. Ataupun berjamaah ramai sebut istiqamah. Kena ada. Lima-lima ni, yang saya sebut tadi, buang salah satu. Takkan berjaya. Contoh, yang pertama, prosesnya panjang. Tak boleh. Dia nak belajar anak-anak cepat-cepat pandai. Itu sebab budak-budak ni dia nak cepat. Sebab apa budak ni nak cepat? Sebab dia tengok TikTok. Oh, TikTok tak? Oh, dah habis dah. Oh, dah habis dah. Tengok elemen. Dah habis dah. Itu sebab kau jadi generasi TikTok ni generasi paling pemalas ke. Kami ni, zaman kami dulu, baca banyak-banyak. Ya Allah, banyaknya nak pernah baca. Ya Allah. Ya Allah, kenapa ni? Ya Allah. Buku tebal-tebal. Itu sebab kita orang dulu sambil belajar boleh baca novel ni. Novel tebal Quran. Sanggup baca menangis-nangis je novel. Ya Allah, apa baru sambung ni. Dulu. Ya, zaman dulu. Korang sekarang. Dah sianya tak tengok lain pula. Teruk je, tak tengok lain pula. Itu sebab TikTok ni, dia merangsang otak budak ni supaya tak ada berfikir panjang. Kemudian, semualah kita buang. Tak akan berjaya. Dia tak akan berjaya. Kalau setakat sekejap, tak akan berjaya. Kedua, komitmen. Mana dia berjaya kalau tak ada komitmen? Tak boleh juga. Kena datang kelas. Ketiga, fokus. Tak fokus, boleh berjaya? Tak boleh. Disiplin. Langgar disiplin. Tengok, pukul budak. Bully budak. Kena tangkap. Lepas tu gantung sekolah 2 minggu. 2 minggu pun bodoh dah lepas tu. Mental dah tak stabil. Kena marah kat rumah. Datang kat sekolah semua pandang. Alamak. Disiplin pun kena ada. Saya dulu macam mana nak jadi top rank best speaker Malaysia tahun 2000, 2002, 2003. Siapa tu? 2000, 2001, 2002. 3 tahun untuk turut. Masa saya di UiTM Shah Alam dulu. Macam mana? Kami training debate setiap hari lepas kelas pukul 5 sampai pukul 7 malam. Kadang-kadang sampai pukul 8 malam. Pas maghrib sambung. Kita train setiap Isnin, Selasa, Khamis, Sabtu. Isnin, Selasa, Khamis, Sabtu. Isnin, Selasa, Khamis, Sabtu. Disiplin. Siapa tak tahan training tak boleh wakil universiti. Hari Sabtu, orang pergi keluar, balik kampung. Tak balik sebab nak training. Nak masuk debate. Sebab itulah, kena ada.
Disiplin kena ada dan keberterusan. Keberterusan, istiqamah. Tak boleh hari ni rajin, besok malam-malam-malam rajin balik. Tak boleh. Mesti konsisten. Akhirnya lima-lima tu kena ada. Lima kena ada. Terus banyak kalau tengok tadi kan, tentang main phone. Boleh, mainlah phone. Tapi bila nak main phone? Janganlah sepanjang hari main telefon. Apa sama sebab tak main telefon ke? Main juga. Saya main game, main. Tapi waktu bila main? Kalau saya main aja tak nak, tak lah, ceramah batal sebab sama-sama nak main game. Tak ada gym yang tu. Bayangkan kalau cikgu pun main. Tak apalah, kita semua hari ni main game je. Jangan cakap cikgu main game. Apa jadi? Susah juga. Kita kena ada masa untuk diri kita. Ada masa me time nak main game, boleh. Tapi janganlah lama sangat. Sejam, dua jam. Sejam lah. Sejam pun dah cukup dah sebenarnya. Dah muak dah, cukup, rehat. Akhirnya nanti, kalau hari ni lah kita rasa, Allah tak best betul, tak boleh nak main. Percaya cakap saya, lepas sekolah besok kau nak main, kau main lah. Sampai pitam main. Dah form 5 dah pun Ihsan kan. Lepas form 5 besok nak main futsal. Main, main sampai 3 hari tak boleh balik rumah. Dekat rumah, gang-gang main. Sampai menjala dekat lantai tu, main. Nak tengok TV sampai tembus, terbakar TV tu. Tengoklah. Tak ada siapa nak marah dalam masa tu. Tapi masa tu, barulah kita tahu. Saya beritahu ada seorang kawan saya. Saya beritahu seorang sahabat saya. Dia sekolah asrama. Tapi masa form 3, lepas form 3 dia keluar. Dia tak nak sekolah asrama. Dia masuk sekolah biasa. Lepas form 5 dia dah kerja. Kerja mana tu Ustaz? Kerja kilang. Dulu kerja kilang mewah. Kalau cikgu ingatlah. Kerja kilang dulu mewah. Dia kerja 7 pagi, 7 malam. 7 pagi, 7 malam. Kalau kilang tu dah base daripada Korea, setahun 3-4 kali training kat Korea. Kalau kilang tu base daripada Jepun, 3-4 kali training dekat Jepun. Oh, mewah duit overtime. Oh, tengok bila balik kampung, dia bawa kereta besar. Kita tengok kan, ya Allah. Kita ni belajar lagi. Nah, belajar. Bila dia duduk kan, ah, apalah kau belajar lagi, buat aku belanja kau. Ya Allah, seronoknya. Ada duit macam tu. Dan kawan saya ni macam tu lah. Lepas tu sampai dia ada kemewahan, dia beli kereta. Tiba-tiba 1996, 1997 ada masalah economic recession. Ada masalah kegawatan ekonomi. Banyak kilang-kilang tutup. Bank pun merge. Banyaklah pekerja yang hilang pekerjaan, termasuk sahabat saya. Sahabat saya ni balik kampung. Kerja kampung. Ada satu kali saya pergi ceramah, masa tu saya sebab berapa tahun saya nampak dia dekat bawah. Saya ni sebab dia jadi singat muka yang saya nampak. Pengetua tadi pun terkejut saya ingat dia. Sebab masa tu dia jadikan sebelum jadi pengetua, dia kena jadi pengetua apa? Penol kanan. Tak. Dia kena jadi pengetua apa dah, macam training. Apa? Kan? Ya? Perantisan tu. Dekat sekolah mana saya nampak tu lah. Tu saya nampak kan? Saya kata, saya ingat masa tu dia pakai baju batik Sarawak, saya ingat ni. Betul tanya ni, betul saya ingat ni. Jadi, ada sini saya kata macam tu. Cuma saya tak ingat nama lah. Sebab saya ni jenis cam muka. Tapi sebab kawan saya tadi, kawan sekolah, walaupun kami dah lama tak jumpa, saya turun daripada pentas, saya terus sebut nama dia. Tahu tak pakaian masa tu dia pakai t-shirt, track suit ada koyak-koyak sikit kat bawah. Dia dengan ceramah, masa tu ceramah perdana, penuh ramai orang kampung. Dekat satu daerah, saya letak. Saya tak sebut daerah mana, tak perlu sebut nama dia siapa. Saya turun, saya sebut nama dia. Ya Allah, saya sebut nama dia. Dia menangis. Dia peluk saya, kau ingat aku lagi, Zul, kau ingat aku lagi. Dia kata. Dia kata apa tau? Lepas dia peluk tu, dia lap air mata dia, dia pusing, dia pandang anak dia. Sekarang, percaya tak? Samsul Bat kawan ayah. Ini cerita realiti ni, saya kata. Lepas tu, saya peluk lagi kawan saya. Saya cakap, dik, ni ayah kau ni kawan. Kawan Acik, kita orang sama-sama main bola dulu. Ni nampak dekat kepala dia, ada parut ni. Dulu dia jadi penjaga gol. Lepas tu masa tu lawan dengan sekolah pelajar bola sepak, dia berlaga dengan player dua-dua berjahit dahi ni. Yang peliknya, yang paling terperanjatnya, ayahnya pun dah terlupa parut tu sebab apa? Sebab susahnya hidup. Ya Allah, kau ingat lagi cerita tu, aku pernah lupa dah cerita tu, dia kata. Menangis dia. Lepas tu dia cakap, dia pesan kat saya apa? Kau ceramah lepas ni, kau pergi mana, kau pesan lah budak universiti ke budak kolej ke budak sekolah, kau pesan, jangan tak belajar. Takut jadi macam aku dia. Saya pernah lepas diploma yang public admin dekat London, UiTM Melaka. Bukan London, Lendu. Saya masa belajar tu, lepas tu antara diploma dengan degree, kita pun habis belajar, kita grad kan, masa tu saya dapat kerja.
Jadi sales executive dekat satu syarikat namanya British Berkefield Number High. Buat saya jadi top sales masa tu. Saya satu-satunya Melayu di kalangan 10 Cina, saya top sales Melayu. Saya sama dengan dia orang pergi Ipoh, pergi Kelantan, pergi Perak buat sales. Masa tu income dapat 5,000 to 7,000 sebulan. Masa tu kaya sangat lah rasanya masa tu. 5,000 to 7,000 dengan tahap kita baru lepas grad kan. So banyak lah. Balik kampung, beli arwah abah, beli jam. Belikan ni mak, bagi duit mak masuk masak sesedap. Tiba-tiba sampai satu surat. Tawaran sambung belajar, ijazah sarjana muda undang-undang. Saya baru 3 bulan kerja. Tengah seronok pegang duit ni. Saya jadi dalam dilema. Saya berada di persimpangan dilema, Nora. Masa berlalu. Macam tu lah. Jadi masa tu, saya duit dah banyak pegang ni. Ya Allah, seronok lah pegang duit ni. Aku ingat aku nak kerja lah, tak nak semua belajar. Tahu tak arwah abah saya cakap apa? Arwah abah saya ajak. Saya cakap, abah pun suka kau kerja. Bawa balik duit banyak. Abah pun merasa tumpang sekali. Tapi satu je abah nak beritahu. Kalau hari ni kau sambung belajar, mungkin Allah bagi kau rezeki lebih banyak daripada apa yang kau ada. Tapi kalau hari ni kau terus kerja, percayalah, kau takkan dapat lagi dah peluang sambung belajar. Saya pun, ayolah, sambunglah belajar. Sampailah saya jadi apa saya jadi hari ni. Dan saya ingat saya cakap dengan isteri saya, yang itu kahwin dulu, nanti dah kahwin lepas-lepas masa dah grad lah masing-masing. Dah grad degree, kita kahwin nanti besok. Dah kahwin, ada anak, tak apa. Kita baru kita sambung belajar. Alhamdulillah, sampai sekarang tak sambung belajar. Sibuk dengan buat benda-benda lain. Sibuk dengan jaga anak, dengan kerja, dengan apa. Akhirnya, itulah. Itu sebab saya kata, belajarlah adik-adik. Betul saya cakap. Adik-adik tengok kat luar kan. Saya senang je kalau adik-adik ni nak sedar kan. Adik-adik keluar naik kereta, suruh ayah bawa pergi dekat projek perumahan yang tengah buat. Pergi. Saya pernah bentang paper je. Bentang paper. Gerak gempur peperiksaan kan. Saya tunjuk gambar je. Pertama saya tunjuk gambar. Saya tunjuk gambar rumah flat. Saya tanya dia orang, nak tak rumah flat ni? Ngeleng tak nak. Saya tunjuk pula gambar rumah teres. Satu tingkat. Bolehlah. Tengok rumah teres dua tingkat baru nampak cantik sikit. Ha, ni okeylah. Tunjuk gambar rumah semidi. Ada tanah kat tepi besar kan. Ha, ni okeylah. Dia kata itu. Lepas tu saya tunjuk pula gambar rumah bungalow. Banglo. Tunjuk rumah banglo. Ha, ini rumah kita nak. Dia kata. Pandai pilih. Pandai pilih nak rumah banglo. Okay, fine. Dia kata. Tunjuk rumah banglo tu tingkat. Oh, memang ini definitely dia tak siap swimming pool siapa tu. Kemudian saya tunjuk pula gambar kereta. Saya tunjuk gambar kereta Grand Li Viva. Viva 660. Tunjuk BMW? Yes. Mercedes Benz. Okey. Tunjuk Alphard Vellfire. Okey. Kalau boleh nak Mustang. Oh, tunjuk gambar tu dia pandai pilih. Saya tunjuk Azia Tanah. Azia Tanah. Wah, kereta favorite saya tu. Lepas tu, saya tunjuklah motosikal. Tunjuk Harley Davidson. Yes. Tunjuk pula Vulcan. Oh, terbaik. Tunjuk pula Goldwing yang besar tu. Yang siap ada gear reverse tu. Oh, nak yang ni. Kalau ride ni memang steady ni. Spider yang tayar dua depan. Bakang tayar satu tu. Oh, ini okey. Tunjuk Demak. Tanah. Motosikal Demak tu, yang Malaysia ambil tu, dengan Chris Modena tu, tak nak. Sedangkan boleh beli kat Singa murah. Okey. Lepas tu saya tunjuk pula gambar budak kecil. Katalah ada anak, nak bagi siapa jaga? Anak nak bagi siapa jaga? Siapa? Anak lah, katalah ada anak, nak bagi siapa jaga? Siapa? Bini jaga? Oh, bini tak payah kerja lah. Steady. Bagus. Ada seorang tu dia cakap apa? Saya nak bagi mak saya jaga. Kau tahu tak mak kau cakap apa? Aku dah ponik jaga kau, nak jaga anak kau pula. Itulah. Itulah jawapan saya dapat daripada mak saya. Jadi, tak apalah. Katalah dua-dua bekerja. Letaklah kat pengasuh. Pengasuh. Kan? Ada yang pula, dia kata nak orang gaji. Dia.
Yang seorang tu pula, orang gaji. Saya beritahu, orang gaji sekarang ni, busuk-busuk pun orang gaji, 1,500 tak lagi gaji sebulan. Bayaran permulaan, yang betul-betul legitimate, legal, buat masuk mate ni, yang mana sekarang pun tak buka pun, RM12,000, RM10,000-RM12,000 orang masuk. Itu pun 2-3 bulan lagi. Okay, saya cakap. Sekarang, saya kata, saya kira benda-benda yang kau tak nak. Saya kira kos yang mereka tak nak, saya kata. Rumah flat kau tak nak, RM500 sebulan, saya kira. Jangan ambil yang mahal tadi, ambil yang murah je. RM500 sebulan. Okay. Kemudian kereta, ambil Azia, RM500 sebulan. Buat loan bulan-bulan RM500. Rumah flat tadi pun bukan beli tau, sewa. Mana dapat bayar kat bank RM500 sebulan? Tak dapat. RM500 sebulan, kereta RM500 sebulan. Motosikal, Demak. RM100.5 sebulan, itu pun beli dekat Singa, tiap-tiap bulan datang collect kat rumah, tak payah down payment. So dekat situ dah RM1,150. Kemudian duit minyak, RM500 sebulan. Tanya cikgu, RM500 sebulan minyak cukup? Mana cukup? Melainkan tolak kereta sampai jalan besar baru start enjin. RM500 sebulan saya letak. Berapa dah tu? Sekarang kita dah ada RM1,500 campur ni RM1,650. Bagi dah duit belanja dekat mak. Tak kira duit belanja ni. Kira bil elektrik, bil api berapa? Letaklah RM300 sebulan. Saya campur yang simple-simple je. Belum cerita lagi bagi mak berapa. Belum cerita lagi nak beli apa pakaian yang cantik-cantik. Belum cerita nak make up. Belum cerita nak makan sedap hari-hari. Totalnya, saya kira masa tu untuk benda yang tak nak tadi, RM2,250. Untuk benda yang korang tak nak. Dan untuk maklumat semua, RM2,250 bersamaan dengan gaji bekerja dalam sektor kerajaan, permulaan bertaraf ijazah untuk maklumat semua. So, kalau kau main-main masa sekolah ni, terus saja kerja apa-apa, buat Grab, Foodpanda, terus saja keluar. Saya bukan menghina kerjaya ni, tak. Kau mau jadilah peniaga ke apa, tipe-tipe jalan tu, pergi. Untuk benda yang kau tak nak pun kau tak boleh dapat. Masalah. Buat saya suruh belajar. Saya bukan mengajar ni mira sebab benda tu dunia je, Ustaz. Betul. Tapi dunia kita ni, duit juga salah satu rezeki Allah bagi kat kita. Ada orang kaya pergi masjid naik kereta yang selesa. Dia boleh bawa mak dia pergi berjalan. Dia boleh bawa hantar mak dia pergi haji, pergi umrah. Tak nak ke kita jadi macam tu? Tak nak ke kita? Tentu kita nak. Jadi, belajar, jangan tak belajar. Ingat pesan saya. Nak berjaya tak nak berjaya? Nak berjaya. Kalau nak berjaya, belajar. Itu je. Tak ada dah cara lain. Mak ayah kita bukannya suruh kita ni bekerja tolong dia 24 jam. Tak, kadang dia minta tolong kita sikit untuk kerja dia tu. Sebab dia nak kita rasa tolong dia sikit, tapi dia nak kita berjaya. Belajarlah cakap dia. Jangan ponteng. Jangan kita langgar disiplin. Jangan kita jadi samseng dekat sekolah. Jangan. Tolonglah jangan. Bully. Jangan buat dekat sekolah. Benda ni berlaku. Bully. Percayalah, bully ni kesannya 20 tahun akan datang. Ada orang bully hari ni, tapi 20 tahun akan datang, mangsa buli tu cari dia balik. Hidup tak tenteram, jangan buat. Banyak lagi benda baik yang kita boleh buat. Belajar. Dan satu lagi pesan saya, tolong jaga adab. Baik dengan guru, baik dengan kawan-kawan, baik dengan mak ayah, tolong jaga adab. Imam Malik ada satu, seorang anak murid yang senior, nama dia Abdul Rahman bin Qasim. Dia kata, aku menghabiskan hidup aku selama 20 tahun untuk belajar ilmu dengan Imam Malik, tetapi 18 tahun. Bayangkan 20 tahun belajar ilmu dengan Imam Malik, tapi 18 tahun dihabiskan untuk belajar adab saja. Itulah mustahaknya adab. Okey. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa.
ada kesimpulan ke? Tak ada lah. Ada. Berkumpulan tu. Jadi, peristiwa hijrah ni, mengajar kita supaya pertama ada strategi. Macam Nabi ada strategi, kita pun ada strategi. Kena belajar. Buat start jadual belajar. Buat. Cari jalan macam mana nak belajar. Subjek yang kita lemah. Tanya kawan-kawan yang power subjek tu, tolong ajar. Tuh kawan kita tunjukkan kita. Lepas sekolah kan stay sekejap. Tunjuk aku ni macam mana aku nak faham ni. Usahalah sikit. Usaha sikit. Kita dah dewasa kan, kita kata kita dah besar kan. Usahalah. Begitu juga ikhtiar dan berserah pada Allah. Minta Allah bantu kita. Okay. Pak kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papat. Alang-alang menuntut ilmu, seperti pasir, kembang kalah menjadi insan. Budak-budak membawa kalah, nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek balik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, biasa baik pihak sekolah menyebut rasa nak berjumpa. Dan jangan lupa, pesan saya ni, hormat dengan cikgu ni, memang pesan yang sangat kena ingat dalam kepala. Takkan ke mana-mana kita kalau kita tak hormat kat guru kita. Ada satu pantun lama lah pasal guru ni. Berburu ke padang datang. Mana cikgu bahasa Melayu? Cikgu bahasa Melayu. Ada seorang kan lagi cikgu bahasa Melayu dah? Kat luar mana dah? Kat luar macam tak mengaku je. Kenapa tu? Pantun tu bunyi, berburu ke padang datang, dapat rusa berbelang kaki. Orang biasa dengar pantun ni, tapi ramai yang tak faham maksud. Berburu ke padang datar. Mana dia orang berburu kat padang? Padang datar pula tu, takkan kau buta tak nampak, tak ada binatang kat situ. Mana dia orang berburu kat padang? Orang berburu kat mana? Hutan. Kenapa dia nak berburu kat padang? Senang, tak banyak halangan. Kalau kat hutan ni payahlah dengan duri lah, pokok, binatang buas lah. Tu yang dia berburu dekat padang. Itu alasan orang yang malas. Tapi dia nak sedapkan hati dia, tak apalah, dapat rusa berbelang kaki dia. Mana ada rusa berbelang kaki? Yang berbelang kaki tu, zebra tu satu badan belang dia, bukannya kaki dia tu. Maksudnya dapat rusa berbelang kaki, dapat belalang. Oh, cikgu pun baru tahu. Nak cakap apa? Kan saya dah cakap tadi. Dapat rusa berbelang kaki. Dapatlah belalang. Tu belalang tu dekat rusa. Wahal bukan rusa pun. Tapi orang malas. Okeylah dapat ni jadilah. Rusa berbelang kaki. Dan maksud pantun tu. Kalau berguru kepala ngajar. Tak berguru betul-betul. Ibarat bunga kembang tak jadi. Besok dah 20 tahun, 30 tahun. Dia tu siapa tu? Dia kenapa tu? Betul lah. Dia tak masuk universiti ke? Masuk universiti tapi kenapa? Kenapa tak kerja? Agaknya main-main masa belajar dulu kot. Tu jadi macam tu. Ibarat bunga kembang tak jadi. Nak kata bunga, tak kembang. Nak kata batang aja macam ada kelopak pula. Kelopak tu bukan dia bunga ke? Entahlah, susahlah nak cakap. Daripada kecil tak nak mati, dah besar nyusahkan orang. Itulah dia. Jadi hormatlah cikgu kita. Okey? Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di masa akan datang.